ันจะอ่านเองTerima kasih mau ucapin selamat ulang tahun buat Kafe Komedia. Tepuk tangan dulu. Semoga makin sukses, semakin banyak pelanggan, semakin banyak masih saya job. Di sini ada anak-anak langsung ayo. Ada yang katanya ada yang dari sana. Kurang tuh dengan desa. Tapi gak apa-apa, tapi yang desa ini gak akan sakit. Iya, cuma mau sakit, dia mau berobat. Bukannya orang-orang wajar loh, ke rumah sakit mau berobat. Enggak sama anak-anak lo. Ke rumah sakit minta obat loh. Terus ada yang mendapat, katanya lebih baik kita nakal di masa muda daripada nakal di masa tua. Karena kalau kita nakal di masa muda, kita akan menemukan titik jenuh. Kita akan bosen loh. Iya, saya setuju. Belum sebelum tua kita gak akan nakal, maka tua itu akan. Makin muda ya. Terus gini ya, saya dulu juga pernah jadi anak pang. Terus, saya pernah jadi anak pang. Dan gak tahu kenapa ya, orang-orang itu selalu kalau bilang anak pang selalu memandang miring. Gini ya, pandang miring. Iya, gak tahu kenapa ya. Kayak tetangga saya itu tahu kalau saya anak pang. Dia langsung tanya, kamu jadi anak pang ya? Pasti suka mabuk-mabuk, suka ngepil. Saya jawab, gak semua anak pang itu suka ngepil, cuma minum. Saya meling. Adikku mati ya. Dan juga sekarang bukan anak pang aja, saya ini juga anak CB ya. Tau anak CB, tau anak CB ya? Yang joknya kuat kiri ya. Dan gini ya, dibonceng sama bonceng naik SMP ini gak enak, serba salah. Karena apalagi kalau boncengnya ini sama-sama gendut ya, kata saya ini. Saya pernah dari Jember ke Malang, saya nyetir. Apa namanya? Ya, ini masalah ribet gitu lah sih. Kita kan gitu, jeding. Ya, saya ingin ngasih buat, kan dibonceng dan boncengnya SMP ini gak enak. Satu kali saya dari Jember ke Malang ini cuma saya nyetir. Anunya ini sudah dicengki, sumpah. Temen saya kan gak punya dosa. Maju warna lah, matamu tuh, bapak kok melintir gitu. Serius saya dari Jember ke Malang tuh gini tau. Nama ke Malang turun dengan ini ya. Bonceng SMP ini juga gak enak. Kita kalau gak pegangan digas dikit, malik. Saya pernah ya, nyabur temen saya. Otomatis kepalanya kan pasti di sini. Temen saya ini gini, tuh gimana nih? Coba sampai saya ini bangkak nih. Serius, saya mau pegangan ke belakang ini takut dikira GTA ya. Mau empat. Biasanya lepeng ya, lepengnya gak ada loh. Satu menit aja. Nah, nenggok kanan, empat. Belah kiri. Ini gimana kalau emergency ya? Tepat. Terus, temennya ini bahasanya aneh loh. Tinggal ngomong lepeng itu apa? Nah, tanda tangan, bobes. Maksudnya saya pernah daftar ke tentara ya. Alhamdulillah saya kena AD ya. Angkatan Danau. Iya. Bahkan saya ini mantan tentara ya. Jadi kehidupan saya ini keras ya. Betul. Kehidupan saya ini keras. Jadi bapak saya ini gak suka kalau anaknya lelet. Harus taktik ya. Jadi pernah bapak saya nyuruh saya ya. Lah, bapak itu kok merokok. Ya saya dulu. Dua anak di kamar bapak ini gila dulu naik. Ambilin di sana. Ya. Tapi kalau saya yang minta tolong, terus bapak saya lagi nyantai, wangai. Terus, jadi pernah saya bilang, masuk angin, saya mau minta tolong dulu. Pak, kalau mau pak, aku masuk angin. Ya saya bingung, kalau saya sambil tanya, oke, gitu ya. Bingung, begini. Sumpah ya. Ayo pak,
aku sudah tahu lagi. Ya cek dulu. Tidak ada kamu anak ini lagi kau tembeng kan. Terus kalau kamu bapak saya mungkin mangkel sama apa? Saya langsung suruh buka kami nih. Bahkan bapak saya mungkin mantel ya. Bapak saya mulai ngerok saya. Oh penuh semangat ngerok ya. Oh gue soal-ali kalau kau ini gimana tuh sama orang putih dan pinggirannya keras, pinggirannya kasar ya. Saya dikira pakai itu. Upah kau bapak. Jangan sampai gak ngabok. Pengen ngabok, mau jadi ngerok, dibekam. Saya akan berangkat ya, berangkat.